Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini qabla dhuhr, hari Selasa 25 Juni 2024, bertepatan dengan hari ke-19 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan Kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pendalilan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan dari ucapan Allah jalla wa ala. Maka Allah mempunyai sifat berbicara dan Allah mempunyai sifat meriwayatkan, yang mana ucapannya diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pendalilan. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Yalah muf. Seri. Yazid bin Zuraih an Sa'id bin Qatadah an Abi Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yawi an Rabbi qala la yaqulu an bayna yaqula la khairu min Yunus bin Atta wa nasabahu ila Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Hafs bin Umar hadatsana Syu'bah an Qatadah tahwil sanad qala li Khalifah Hadatsana Yazid bin Zuraih an Sa'id bin Qatadah an Abi Aliyah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi qala la yanbaghi li 'abdin an yaqula innahu khairun min Yunus bin Matta wa nasabahu ila Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abbas bin Umar hadatsana Syu'bah an Qatadah tahwil sanad wa qala li Khalifah hadatsana Yazid bin Zuraih an Sa'id bin Qatadah an Abi Aliyah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanihi an rabbih qala la yanbaghi li 'abdin an yaqula innahu khairun min Yunus bin Matta wa nasabahu ila Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibnu Umar hadatsana Syu'bah qatadah tahwil sanad وقال للخليفة حدثنا يزيد بن زرعه عن سعيد عن عطاء عن أبي العالية عن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة ح قال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص حدثنا شعبة عن قتادة تحويل السند حدثنا وقال لي خليفة
حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة حا تحويل السند. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لأحد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة تحويل سند. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه به قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يوم حتى ونسبه إلى أبيه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة حاء تحويل السند. وقال لخليفة أن حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي علي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه مصعبه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى kepada hadis yang sekitarnya حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولا خلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث تمام ولا kelewat kemarin kan, sekarang kita balik. Iya, belum pernah dibahas. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam. Belum dibahas kan? Belum ada hadis ini. Maka Adam di sini adalah Ibnu Abi Iyas. Dan Adam Ibnu Abi Iyas adalah Al-Khurasani Al-Asl. Dan dia adalah dari Baghdad. Tidak apa-apa kalau kita baca ini nanti yang lainnya, karena saya rasa ini belum pernah kita baca. Saya tidak lihat di video ada hadis ini. Belum dibuat video ya? Belum kan? Ya makanya dibuat. Makanya saya bikin sekarang. Maka Adam di sini Ibnu Abi Iyas, dia bernama Abdurrahman Ibnu Muhammad
berarti Adam ibnu Abdurrahman ibni Muhammad. Maka dia di tabaqah yang ke-9 dan rutbahnya dalam keadaan siqatun abidun. Maka pendalilan bahwa dia di atas derajat siqah seperti disebutkan oleh Abu Hatim di saat ditanya tentang Adam ibnu Abi Iyas, dia katakan siqatun ma'mun muta'abbidun min khiyari ibadillah dijarah wa ta'dil. Dan berkata Abu Daud siqah, dan berkata As-Sam'ani kana siqatun hafidun, dan berkata Imam Ahmad dulu dia termasuk dari orang-orang yang paling kuat periwayatannya dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Berkata para ulama seperti itu, dan bahkan berkata Ibnu Ma'in siqatun, kemudian berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi. Maka di sini di ilmi al-jarhi wa ta'dil menunjukkan Imam An-Nasa'i mutasyaddid. Semuanya menyatakan imam, maka dia mengatakan la ba'sa bihi. Adapun faidah di sini, dia meriwayatkan dari Imam Syu'bah. Dan Imam Syu'bah min asbatin nas, ataupun Adam min asbatin nas dari Imam Syu'bah. Maka ini maziyah dari sanad ini. Di mana kelebihannya sanad ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Adam, yang mana Adam min asbatin nas dari Syu'bah ibn al-Hajjaj. Maka inilah dari periwayatan Adam di dalam sanad ini yang sangat kuat dari Syu'bah. Kemudian meriwayatkan dari Syu'bah, maka dia Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam, yang mana dia imam muhaddis di zamannya, dan dia dinisbatkan kepada daerah asalnya dari Basrah, kemudian tinggal di Wasit. Maka Al-Wasit adalah negeri di Basrah ataupun di Irak. Maka antara Wasit dengan Basrah ada jarak. Maka Al-Wasiti sendiri, Al-Basri sendiri, orang dari Basrah sendiri, orang dari Wasit sendiri. Namun semuanya ada di daerah negeri yang sama, yakni Irak. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7 di sini adalah ru'us itba'i tabi'in. Maka tadi Adam ibnu Abi Iyas di tabaqah yang ke-9 dari sighar itba'i tabi'in. Maka dari sini kita akan mengetahui bahwa sanad yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis ini, sanadnya akan 'ali. Hanya 4 rawi. Diketahui pertama dari pemilihan gurunya Adam di tabaqah yang ke-9 dari sigar itba'u tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari kibar itba'u tabi'in. Kemudian nanti akan meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ziyad dari tabi'in, kemudian dari Abi Hurairah. Maka ini dari sanad Ali yang ada di Sahih Al-Bukhari, dinamakan dengan ruba'iyat, yang mana sanad-sanadnya itu hanya 4. Maka ini termasuk sanad yang pendek di dalam Sahih Al-Bukhari. Adapun Syu'bah ibn al-Hajjaj, maka dia imam di atas derajat siqah. Maka telah disebutkan oleh para ulama tentang kedudukan Syu'bah ibn al-Hajjaj. Berkata Abu Daud atau Yalisi, ma ra'aitu ahadan yushbihu Syu'bah fil hadis. Aku tidak pernah melihat seseorang yang menyepertikan
dengan Syu'bah ibnil Hajjaj. Tidak ada misalnya orang ini. Dan berkata Abu Zur'ah, asbatu ashab Abi Ishaq Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Israil. Wa Syu'bah ahabbu ilayya min Israil. Maka dari murid-muridnya Abu Ishaq yang diinginkan Abu Ishaq As-Sabi'i imam itu, ada tiga rawi yang paling kuat. Pertama Sufyan Ats-Tsauri, kedua Syu'bah, ketiga Israil cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i. Maka pendalilannya di sini bahwa Abu Ishaq mempunyai kekuatan hafalan, yang mana dia termasuk dari murid yang paling kuat dari Abi Ishaq As-Sabi'i. Dan begitu pun berkata Ayyub As-Sikhtiyani, di saat mendengar khobar datangnya Syu'bah, yang mana Ayyub As-Sikhtiyani dia termasuk tabi'i kecil, maka di saat mendengar Syu'bah akan datang, dia berkata kepada manusia, terutama santri-santrinya, al-an yuqaddimu alaikum rajulun min ahli wasit huwa farisun fil hadis fahudu anhu. Sekarang akan datang kepada kalian dari ahli wasit, dari penduduk wasit dekat dengan Basrah, sama di negeri Irak, yang mana dia dilakobi dengan farisun fil hadis, maka dia panglima perang dari ilmu hadis. Fakhudhu anhu, maka ambillah ilmunya. Maka ini Ayyub As-Sikhtiyani yang yuktabar dari gurunya mengatakan seperti itu. Dan begitu pun Sufyan Ats-Tsauri, di saat mendengar berita meninggalnya Syu'bah, maka bersedih, berkata Sufyan, matal hadis, maka telah mati ahlul hadis, maka matilah hadis-hadis yang ada padanya. Maka inilah hakikat ya ibadallah, bahwa para ulama jika meninggal, yang mana dia imam, hafid, dan akhlak yang mulia dan banyak bermanfaat bagi kaum muslimin, jika meninggal maka berbeda dengan preman yang meninggal kena tusuk, ataupun orang-orang yang pawai untuk membela dari kelompoknya kemudian tergilas mobil, atau orang-orang yang demo untuk meminta presiden turun mati. Ini tidak berfaedah apapun. Namun jika seorang alim, muhaddis, faqih, dan menjadi rujukan dari ilmunya, maka jika meninggal, maka meninggallah ilmu yang ada padanya. Maka di saat Syu'bah meninggal, Imam Sufyan Ats-Tsauri sedih, menangis dan berkata, matal hadis, telah meninggal hadis-hadis yang bersama dengan dia. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, menimpali dari ucapan Sufyan yang dia katakan matal hadis, maka berkata Abu Daud As-Sijistani bahwa Syu'bah ahsan hadisan min Sufyan, bahwa Syu'bah lebih kuat hadisnya daripada Sufyan. Laisa fid dunya ahsan hadisan min Syu'bah, maka tidak ada tandingan bagi Syu'bah di dunia ini. Wa Malik kadalik an qillatihi wa Zuhri ahsanun nas hadithan wa kadalika Syu'bah. Maka dari imam-imam dunia yang jarang sekali, Imam Malik, kadalika Syu'bah, dan juga Imam Az-Zuhri. Maka dulu Imam Asy-Syafi'i, yang mana dia hidup termasuk dari murid Imam Syu'bah, di Taubaqah yang ke-9 mengatakan,
Laula Syu'bah ma urifa al hadis bil iraq. Kana yaji'u ila rajul fayaqul la nuhaddis wa illa astaid wa illa astaitu alaika au astada'ik alaika as-sultan. Maka maknanya di sini kata Imam Asy-Syafi'i bahwa Imam Syu'bah dulu orang pertama yang memeriksa ilmu hadis. Jika tidak ada Syu'bah, tidak akan diketahui ilmu hadis, terutama bagian jarh wa ta'dil. Karena dulu dia yang mengatakan di majlis apa? Ta'alau nagtab sa'atan fillah. Ayo kemari kita bergibah untuk Allah. Maka disebutkan si fulan dhaif, si fulan kadzab, si fulan mudallis dan seterusnya. Maka faedah dari ucapan Imam Asy-Syafi'i di sini, dulu dia mempunyai kekuatan untuk menjarah si fulan dari para pendusta agar tidak meriwayatkan hadis. Bahkan sampai dia dekat dengan pemerintah yang ada, maka dia mengatakan, "Kamu jangan meriwayatkan hadis. Jika meriwayatkan hadis, aku akan mengambil atau memanggil sultan untuk mengambil kamu." Maka ada Satpol PP zaman dulu khusus mengambil para pendusta hadis di zaman Imam Syu'bah. Karena Syu'bah terkenal dia yang menyelamatkan manusia dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang pemalsu hadis atau hafalannya yang rusak. Dan disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, al-umana ala hadis, orang-orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj dan Imam Malik ibn Anas wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Haula as-salata. Syu'bah wa Imam Malik wa Yahya ibn Sa'id haula umana ul-hadis. Ay ahadithuhu amin. Ida kharaja min qawli Imam Malik hadis amin. Wa kadalika Syu'bah wa kadalika Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah amirul mu'minin fil hadis. Maka dia adalah amirul mu'minin di ilmil hadis, Imam Syu'bah. Maka banyak sekali dari ucapan para ulama, dan kita ringkas dengan apa yang kita berikan. Dan sekarang kita berpindah kepada Muhammad ibn Ziyad. Maka berkata Imam Syu'bah, haddatsana Muhammad ibn Ziyad. Muhammad ibn Ziyad, dia al-Qurasyi al-Madani al-Jumhi. Maka dia asalnya dari Madinah dan Qurasyi, namun dia tinggal di bilad al-Basrah. Maka akhirnya dia menjadi al-Basri. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Maka di sini lihat bagaimana dari Imam Syu'bah tabaqah yang ketujuh, min kibar at-tabi'in, kemudian di sini meriwayatkan di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga min sigar at-tabi'in atau mutawassit minat tabi'in. Maka di sini kita lihat bagaimana Imam Al-Bukhari sangat ali sanadnya. Di mana Syu'bah di tabaqah yang ketujuh meriwayatkan kepada tabaqah yang ketiga. Bedanya empat tabaqah. Maka akhirnya, ya Hudzaifah, maka akhirnya sanadnya menjadi ali. Adapun dari segi rutbah, maka dia adalah rawi yang thiqah. Ditanya Abu Hatim tentang Muhammad ibn Ziyad, dikatakan mahaluhu sidq, bahwa dia orang yang pas-pasan. Dan ditanya Imam Ahmad tentang ini, dikatakan minas thiqat as-thiqat, bahwa dia dari orang-orang yang thiqah. Diriwayatkan
dari dia Imam Syu'bah. Maksudnya Imam Syu'bah meriwayatkan dari dia. Dan disikohkan oleh An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in, sikoh. Maka rawi ini adalah rawi yang sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Dan Abu Hurairah ma'ruf siapa namanya? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, yang rajih Abdurrahman Ibnu Sakhr. Dan dia dari Yaman, dari Daus, Ad-Dausi. Dan dia menuntut ilmu kepada Nabi hanya sebentar sebelum meninggal Nabi, 3 tahun kurang ataupun lebih. Namun dia menjadi dilakobi Hufadi As-Sohabah, orang yang paling hafal dari para sahabat. Hafalannya sekitar 5470 hadis dihafal, bukan hanya dicatat. Dan ini dari usaha yang dia lakukan untuk duduk bermulazamah dengan Nabi. Hanya 3 tahun menghafal 5470 hadis. Adapun para sahabat yang lain yang as-sabiqunal awwalun, bahkan tidak mencapai dari ribuan hadis. Maka ini adalah bagaimana Allah menjaga agama ini. Sesuai ucapan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami ini menjaga yang menurunkan Al-Qur'an dan sunnah dan agama Islam, maka kami yang menjaganya. Maka Allah menjaga dari agama ini dengan apa? Manusia-manusia yang menghafalkan nas Al-Qur'an dan sunnah. Maka dijaga agama ini diantaranya oleh Abu Hurairah, yang mana Allah menjadikan Abu Hurairah dari perawi yang banyak periwayatan dari Nabi. Sehingga terbayang 5470 dia mendengar dari Nabi dan mempersaksikan bagaimana Nabi. Maka ini adalah sumber ilmu. Maka itulah yang diinginkan oleh Allah di dalam hadis, yang mana hadis itu dalam keadaan muttafaqun alaih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maka untuk menjaga agama ini Allah menjadikan setiap kurun, setiap waktu, anytime, anywhere, orang-orang yang menjaga agama ini dinamakan al-firqah an-najiyah atau ifah al-mansurah, yang mana mereka menjaga agama ini dengan menghafal, dengan mengamalkan, dengan mengajar. Dimanapun mereka pasti ada. Maka para penjaga gawang ini dari dakwah ahli sunnah dimanapun. Di zaman para sahabat, diantaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya banyak. Kemudian di zaman tabi'in, seperti kita ketahui, tabi'in yang kabir Sa'id Ibnul Musayyib. Kemudian tabi'in yang berikutnya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin. Kemudian yang berikutnya Qatadah Ibn Di'amah, Imam Az-Zuhri. Kemudian yang berikutnya Ibn Jurayj dan juga Al-A'mash. Kemudian terus, dan juga Abu Ishaq As-Sabi'i. Kemudian terus ke bawah kepada Imam Malik, Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Al-Auza'i di berbagai negeri. Kemudian meninggal mereka semua, dan misalnya kita hidup di beberapa tahun kemarin, maka di sana ada Muqbil Al-Wadi'i, ada Al-Albani, dan ada Ibnul Utsaimin, dan ada Imam Ibnu Baz. Maka mereka para penjaga gawang. Dan yang hidup sekarang ini dari para ulama-ulama, dimanapun mereka berada, yang berdakwah ikhlas kepada Allah, baik di Indonesia, maka mereka yang berdakwah di Indonesia, yang mengajak kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan seperti Luqman, mengajak kepada so'afiqoh ataupun nol potolnya pro jumhur, ataupun mereka orang-orang selain as-so'afiqoh juga
orang-orang hajuriyun, maka mereka laisa min firqah an-najiyah, atau mereka kelompok-kelompok yang sesat seperti as-sufiyah, al-khawarij, al-mu'tazilah, maka mereka bukan dari kelompok al-firqah an-najiyah yang diinginkan di sini. Maka dimanapun mereka, baik di Amerika, baik di benua Afrika, baik di benua Eropa, di Prancis, di Britania, selama dia bermanhaj salaf dan berdakwah mengajak kepada ahli sunnah wal jamaah, maka mereka at-ta'ifah al-mansurah. Maka inilah yang diinginkan oleh Nabi kita dengan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Maka akan ada terus firqah an-najiyah. Dan jika kalian pun menuntut ilmu dengan baik dan benar dan beradab, kemudian kelak kalian akan terus belajar dan kelak akan menjadi dai, maka pada saat itu bisa jadi kalian menjadi dai-dai ilallah di Indonesia atau di daerah mana, maka kalian menjadi rujukan bahwa dari penjaga gawang di dakwah Sumatera ini ada Ustadz Fulan, di Indonesia ini ada Ustadz Alan, maka termasuk dari at-ta'ifah al-mansurah al-firqah an-najiyah. Maka kembali kepada Abu Hurairah, dia termasuk dari at-ta'ifah al-mansurah yang menjaga gawang di zaman as-sahabah dengan menghafal ribuan hadis. Maka Abu Hurairah di sini meriwayatkan dari Nabi, dan wajah pendalilan kita di dalam hadis ini, berkata Nabi, yarwihi an rabbikum, bahwa Nabi meriwayatkan dari Rabb kalian. Maka ini wajah pendalilan dari kitab tauhid, bahwa di sini masuk kepada tauhid al-asma wa sifat, bahwa sifat Allah Jalla wa Ala yang mana dia itu dalam keadaan berbicara, dan dikarenakan Allah berbicara diriwayatkan oleh Nabi, dan Nabi di dalam hadis-hadisnya dia termasuk dari wahyu, bukan hanya Al-Quran saja, karena Allah telah berfirman di Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah dari apa-apa yang diucapkan Muhammad dan perbuatan Muhammad bukan dari perbuatan dirinya, kecuali dia adalah wahyu. Maka di sana juga ada hadis yang semakna dengan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr ibni al-As, dikeluarkan Ashabus Sunan, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, di mana Abdullah ibni Amr ibni al-As terus menulis hadis-hadis Nabi. Kemudian didatangi oleh Quraisy. Quraisy mengatakan, apa yang kamu lakukan? Setiap saat kamu wahai Abdullah ibni Amr ibni al-As mencatat apa yang diucapkan oleh Muhammad. Maka untuk apa dihafal? Bukankah dia itu Muhammad seperti kita manusia, yaghdab wa yafrah, bahwa dia kadang marah dan orang yang marah tidak terkontrol ucapannya, atau terlalu bahagia, tertawa terbahak-bahak, tidak terkontrol ucapannya. Maka dia seperti kita manusia, kenapa engkau tulis semuanya untuk dihafal? Maka akhirnya Abdullah ibn Amr ibn al-As berhenti sejenak mendapatkan syubhat dari Quraisy. Maka setelah berhari-hari dia merasa dirinya salah. Maka dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kuntu aktub kulla syai mink wal an taraktuhu. Ya Rasulullah, aku dulu menulis segala sesuatu yang engkau ucapkan untuk menghafalnya. Namun sekarang aku mendengar dari Quraisy, aku tinggalkan. Maka dia mengadu karena perkara ini seakan-akan perkara yang salah, terlewat dari hadis-hadis Nabi oleh dia. Maka akhirnya Nabi mengatakan sambil mengeluarkan atau menunjuk kepada lisannya, uktub kulla syai'in fama kharaja min fi illa haqqun. Maka tulis segala sesuatu, tidaklah apa-apa yang keluar dari fi, dari lisanku, dari mulutku, kecuali kebenaran. Maka akhirnya Abdullah
Ibni Amr Ibni Al-As mulai saat itu terus menulis dan tidak pernah lekang dari ucapan Nabi kecuali dia menulisnya. Maka ini dari wajah pendalilan dari ucapan yarwihi an rabbikum, bahwa ini adalah sifat Allah berbicara. Itu air itu Allah musta'an. Siapa tadi yang menyalakan? Maka di sini dalam keadaan Allah itu berbicara dan Allah mempunyai sifat berbicara. Dan ini adalah sifat Allah yang diberitakan di Al-Quran dan di hadis. Adapun di Al-Quran seperti banyak di antaranya di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Maka Musa itu berbicara. Maka Allah itu berbicara kepada Musa dalam sebenar-benarnya ucapan. Maka Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Maka dari ucapan Allah adalah Al-Quran. Seperti di dalam surat Taubah juga. Wa in ahadu minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka jika orang-orang dari musyrik meminta kepadamu untuk pembacaan Al-Quran, maka bacakanlah Al-Quran. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka mendengar ucapan Allah. Maka dari sini sifat Allah berbicara dan juga sifat berbicaranya Allah itu menunjukkan Al-Quran adalah ucapannya. Maka begitupun di dalam hadis ini, bahwa Nabi meriwayatkan dari ucapan Rob kalian. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat berbicara. Adapun ucapan likuli amalin kafarah, yakni jaza wa thawab muayyanan. Al-hasanah bi asri amsalihah ila sabi mi'ah di'fin. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa setiap amalan itu akan menghapuskan dari dosa-dosa sebagai balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakannya. Dan ini menunjukkan seperti di dalam hadis-hadis yang lain, misalnya puasa, juga di dalam hadis Abi Hurairah, man soma Ramadan imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka sama dengan ini maknanya, likuli amalin kafarah, setiap amalan-amalan itu penghapus dari dosa. Namun penghapus dari dosa di sini seperti di hadis Sarah Abi Qatadah di Jumat yang lalu, di saat ditanya Nabi bagaimana keutamaan dari puasa Arafah. Yukaffiru as-sanah qablahu wa sanah ba'dahu. Bahwa dia yukaffir, sama seperti di sini. Likuli amalin kafarah. Setiap amal-amal soleh itu penghapus dosa. Dan begitupun puasa Arafah penghapus dosa. Dosa setahun sebelum dan dosa setahun setelah. Namun dosa apa? Dosa yang kecil. Maksudnya dosa yang bukan besar. Mana pendalilannya? Di dalam hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Abi Hurairah, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila umrah mukaffirat lima bainahun idza jutunibal kaba'ir. Yang maknanya bahwa salat lima waktu kepada salat lima waktu, as-salawatul khams. Maka setiap kita salat lima waktu berjamaah, tadi fajar, kemudian sekarang duhur, kemudian nanti asr, kemudian maka dosa-dosa yang ada di antara kita dihapus dengan catatan dosa kecil. Adapun dosa besar seperti berzina, adapun dosa besar seperti makan daging babi atau minum khamr atau mencuri. Maka misalnya orang yang mencuri, merampok, dosa besar, kemudian dia sholat fajar mencuri,
dari sound system mas. Kemudian dia sholat zuhur. Maka apakah terampuni dosa mencuri sound system masjid? Kan tadi hadis disebutkan as-salawatul khams. Aku mencuri sound system masjid setelah fajr. Maka sholat fajrku, kemudian sholat zuhurku, kemudian sholat asarku, menghapus dosa-dosa. Jawab tidak. Maling dosa besar. Di hadis disebutkan dihapus dosa-dosa kecil saja, adapun dosa besar tidak dihapus. Makanya jangan jadi maling. Kalau kalian jadi maling, maka kalian tidak diampuni dosa-dosanya kecuali harus bertaubat. Maka di sini tidak bisa dosa-dosa kecil itu hanya diampuni oleh amal-amal soleh, adapun dosa-dosa yang besar harus diampuni dengan taubat. Maka puasa, sholat berjamaah, Jum'ah kepada Jum'ah, dalam sepekan dia berbuat dosa-dosa besar, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah dosa-dosa besarnya ini, kecuali dosa-dosa yang kecil. Itu yang diinginkan. Maka di dalam hadis ini pun, likuli amalin kafaroh, setiap amalan yang baik, baik sholat, dia penghapus dosa. Seperti ucapan Allah di dalam surat Hud, apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Wa aqimis shalah tarfain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka laksanakan salat di penghujung siang seperti fajar dan maghrib atau asar. Dan juga salatlah di sepertiga malam terakhir. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka hasanat itu menghilangkan dari dosa-dosa yang kecil. Maka ini dari makna likuli amalin kafaroh. Adapun lafadz yang berikutnya, maka telah kita lalui di hadis yang lampau dan juga kita lalui di hadis keutamaan berpuasa. Maka ini semuanya lafadz keutamaan berpuasa. Pertama, wasawmu li wa ana ajzibih. Ini keutamaan apa? Puasa. Bahwa puasa itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Sampai Allah mengatakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bahwa puasa berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain